selesai nih. Ya, warna dominannya warna hitam karena kita berdua emang suka banget sama warna hitam. Dan ini catnya waterproof ya, jadi nggak usah khawatir nanti gampang memotong, nggak usah yang sering kena air. Sama di bagian atas itu kan udah kita jelasin di video sebelumnya, kalau itu kita jadiin tempat penyimpanan. Dan ini dari kayu sama triplex, sengaja kita nggak cat ulang karena kita pengen dapet nuansa kayu-kayu gitu. Jadi beberapa perabot aku bikin sendiri dari kayu, kayak tempat shampoo-shampoo sama ya di bagian sini sama rak-rak handuk, itu tempat penyimpanan peralatan kebersihan, itu kita bikin sendiri. Nanti aku cantumin linknya di deskripsi ya. Ya, sama bagian ujung itu buat cucian kotor. Ini pas banget di belakang pintu. Lantainya agak matching sih, tapi yaudahlah, lebih bagus kalau selera putih. Cuma ya namanya rumah kontrakan ya, gak mungkin kita mau oper sampai keseluruhan. Dan untuk harga untuk shower, dispenser sabun, sama dispenser odol itu udah cantumin di video yang untuk harga-harganya. Yep. Oke, ditunggu video berikutnya ya. Thank you.